Tak hanya mengerahkan berbagai persenjataan untuk membantu memerangi Israel, Rusia juga dilaporkan akan menurunkan pasukan terkuat mereka. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan konflik memanas di Timur Tengah. Salah satu jenderal Rusia menawarkan bantuan penuh pada Iran dalam mengatur serangan balasan pada Israel. Bahkan dilaporkan bahwa Rusia juga sampai menginstruksikan para ahli mereka untuk membantu Iran merencanakan balasan pada Israel. Beberapa bantuan yang akan diserahkan seperti perencanaan strategis dan dukungan logistik untuk serangan tersebut. Terbaru, Iran sendiri dilaporkan mendapatkan bantuan sistem rudal balistik taktik Iskander dari Rusia. Pesawat angkut Il-76 Rusia ini dilaporkan sudah lepas landas dan mendarat ke Teheran, Iran. Dikutip pada Senin 5 Agustus, di dalam pesawat ini kabarnya terdapat kompartemen kargo untuk senjata. Pengiriman rudal ini dilakukan di tengah ancaman Iran segera akan menyerang Israel. Sistem Iskander-M merupakan salah satu perkembangan paling modern di bidang senjata rudal taktis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.